They recommend, unless you're going to be driving daily, really don't keep it plugged in, only use it when needed. Gotcha. But as you can see right here, we got everything. You got your phone functions, gotcha. car play. So plate, when you plug things, it in, it pops up as car play. I got it set up. Sato, Dua, Tiga, Action. Dari Studio 77, 7 FM Radio Keledang, bersama Naufal. Yang akan membawakan cerita mistis tentang misteri kawasan hutan lokasi Ibu Kota Negara Nusantara, IKN. Selamat mendengarkan. Hai semuanya. Selamat datang di Naufal's Official Channel. Buat kalian yang lagi nyari info keren dan update tentang pemindahan Ibu Kota Negara, kalian ada di tempat yang tepat. Jadi, buat kalian yang belum tahu, ibu kota Indonesia bakal pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Yap, tepatnya di kawasan hutan Borneo, Kalimantan Timur. Gokil banget kan? Rencana ini bukan cuma sekedar mindahin kantor-kantor pemerintahan, tapi jadi titik awal buat bikin Indonesia makin maju dan keren. Targetnya, tahun 2045 nanti Indonesia bisa jadi negara maju yang super keren. Nah, Ibu kota baru ini bakal dibangun di Kabupaten Penajam Pasar Utara, di tengah-tengah kawasan hutan tanaman industri yang super luas, sampai 150 ribu hektar. Pemerintah juga nggak lupa buat jaga keasrian alam dengan negabungin wilayah lindung kayak Bukit Soeharto dan Taman Hutan Raya. Di Taman Hutan Raya ini, banyak banget flora dan fauna yang hidup. Tapi, bukan cuma itu, hutan ini juga punya cerita misteri yang bikin merinding. Dulu, pas penjajahan Jepang, tempat ini jadi lokasi pembuangan mayat pekerja paksa Romusha. Banyak juga cerita tentang orang-orang yang hilang dan gak ditemukan jasadnya di sini. Bukit Soeharto juga nggak kalah seram, karena ada praktik pertambangan batu bar ilegal yang bikin hutan rusak parah. Bahkan, jalan tol Samarinda Balikpapan juga ikut kena imbasnya. Tapi tenang aja, semua ini jadi perhatian pemerintah supaya pembangunan ibu kota baru ini tetap menjaga lingkungan dan alam sekitar. Jadi, mari kita dukung bareng-bareng biar Indonesia bisa mencapai cita-citanya jadi negara maju di tahun 2045. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat terus dapetin info-info seru lainnya di Nauvales Official Channel perpindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan menjadi titik awal yang diharapkan menjadi Indonesia menjadi negara maju. Seperti target Indonesia bahwa di tahun 2045 nantinya Indonesia menjadi negara yang maju. Pemindahan IKN dipindahkan di kawasan Kalimantan tepatnya kawasan hutan Borneo, Kalimantan Timur. Lokasinya yang dikelilingi hutan, IKN akan dibangun sebagai kota dengan kawasan hijau. Pembangunan IKN dipusatkan pada Kabupaten Penajam Pasar Utara yang ada di dalam kawasan hutan tanaman industri. IKN direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 150 ribu hektar, namun setelah diskusi pemerintah akan mengikut seterakan juga wilayah lindung. Beberapa kawasan lindung yang diikut sertakan adalah Bukit Soeharto, Taman Hutan Raya. Pemerintah mengambil kawasan lindung tersebut dikarenakan agar pihak pemerintah dapat menjaga keasrian alam dengan lebih dekat. Pasalnya, kawasan Taman Hutan Raya menjadi habitat berbagai flora dan fauna. Di balik kekayaan flora dan fauna, hutan lindung tersebut ternyata menyimpan sejumlah misteri dan mistis. Dulunya, pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, kawasan hutan raya menjadi kawasan pembuangan mayat pekerja paksa Romusha. Mitos hantu Romusha di Bukit Suharto yang ada di antara ibu kota baru. Indonesia sedang disibukkan dengan proses pemindahan Ibu Kota Negara Baru atau IKN ke Kalimantan Timur. Berlokasi tepat di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara di Gadang-Gadang akan menjadi daerah yang sangat strategis dan penuh aneka ragam kekayaan termasuk budayanya. Selain itu juga terdapat cerita bahwa di kawasan hutan raya ada banyak korban yang hilang dan tidak ditemukan jasadnya. Seperti kita tahu bahwa di Indonesia sendiri memiliki banyak mitos mistis yang sangat kental di berbagai daerah bahkan tak luput daerah yang akan jadi IKN ini. Berada di dekat IKN ada sebuah lokasi wisata berbentuk bukit yang diberi nama Bukit Suharto yang konon katanya, meski ramai dikunjungi wisatawan, di lokasi ini banyak sekali cerita hantu dan mitos mistis lain. Bentuk wisata alam yang sudah ada di Bukit Suharto sejak tahun 1987 ini memang mampu menjadi lokasi wisata yang sangat direkomendasikan jika kamu sedang berkunjung ke daerah ini. Namun, sayangnya selain terkenal akan keindahan alamnya, Bukit Suharto juga terkenal akan cerita horornya yang berkembang. Menurut cerita masyarakat yang berkembang, di daerah Bukit Suharto ini tersimpan cerita hantu yang menyeramkan. Kisah hantu ini konon lahir akibat korban kerja paksa pada masa penjajahan Jepang atau disebut Romusha. Konon, para hantu korban kerja paksa tersebut menjadikan pepohonan di sekitar bukit tersebut menjadi rumah mereka dan kerap kali mengganggu para wisatawan yang berkunjung. Bentuk gangguan dari para hantu korban Romusha ini konon katanya sering menampakkan wujud mereka yang hancur dan penuh darah. Selain itu, hantu juga biasanya mengganggu secara usil seperti memanggil atau meneriaki seseorang. Banyaknya kisah horor yang hadir di bukit ini diakini karena dahulu di tempat ini diakini menjadi ladang pembantaian para pekerja paksa dan penuh penyiksaan. Sehingga banyak masyarakat merasa tak aneh jika sekarang memiliki aura horor dan mencekam. Meski hingga kini banyak kisah horor dan mistis yang ada di lokasi ini, hal tersebut bukan menjadi alasan lokasi ini tidak ramai dikunjungi. Karena meski banyak mitos beredar, suguhan alamnya mampu menjadi magnet bagi para pengunjung dan membuatnya ketagihan datang lagi ke lokasi ini. Pada tingkatan lebih serius, para arwah gentayangan ini bisa menculik wisatawan dan menyekapnya di dalam hutan, sedangkan di kawasan Bukit Suharto menjadi kawasan praktik pertambangan batu bara ilegal. Akibatnya, membuat kawasan hutan di kawasan tersebut rusak seluas lapangan sepak bola. Tidak hanya itu saja. Akibat pertambangan ilegal, jalan tol Samarinda-Balikpapan juga mengalami kerusakan. Kesimpulan: pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah langkah besar yang diharapkan bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan hijau, dengan pembangunan yang terencana di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan integrasi wilayah lindung seperti Bukit Suharto dan Taman Hutan Raya. Pemerintah berusaha menjaga keasrian alam sambil menciptakan ibu kota yang modern dan berkelanjutan. Meski ada tantangan seperti cerita misteri dan kerusakan akibat pertambangan ilegal, upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mencapai visi sebagai negara maju pada tahun 2045. Ayo dukung terus langkah besar ini dengan tetap update dan kritis terhadap perkembangan pemindahan ibu kota negara. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Naufales Official Channel untuk terus dapetin info-info seru dan terkini seputar IKN. Mari kita bersama-sama wujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju yang hijau dan berkelanjutan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.